Bayangkan, Anda sedang memegang sepotong emas di tangan Anda. Kilauannya, keindahannya, dan nilainya yang luar biasa membuat kita bertanya-tanya, dari mana sebenarnya logam mulia ini berasal? Apakah emas sudah ada sejak awal terbentuknya bumi? Atau ada proses lain yang lebih mendalam di balik terbentuknya emas? Tapi tunggu dulu, apa yang Anda dengar hari ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang emas selamanya. Bukan hanya terbentuk di bawah bumi, tetapi bisa jadi emas yang ada di tangan Anda adalah hasil dari kejadian kosmik yang luar biasa. Kejadian yang melibatkan bintang-bintang meledak. Penasaran? Mari kita mulai perjalanan mendalam berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mulai dengan pemahaman dasar. Kita tahu bahwa bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Tetapi apakah emas langsung terbentuk bersamaan dengan bumi? Jawabannya adalah tidak. Faktanya, sebagian besar elemen yang membentuk planet kita, termasuk emas, tidak berasal dari bumi itu sendiri. Justru, emas terbentuk dari ledakan besar yang terjadi jauh sebelum bumi terbentuk, yakni ledakan bintang yang dikenal sebagai supernova. Setiap kali bintang raksasa meledak dalam supernova, ia memancarkan unsur-unsur berat seperti emas ke seluruh jagat raya. Elemen-elemen ini kemudian menyebar ke luar angkasa, dan pada akhirnya sebagian kecil dari mereka menjadi bagian dari planet kita ini. Tetapi, bagaimana emas bisa sampai ke kerak bumi? Disinilah peran tabrakan besar dalam sejarah bumi kita menjadi sangat penting. Selama masa awal terbentuknya bumi, planet kita mengalami berbagai tabrakan dengan benda langit lainnya. Salah satu tabrakan terbesar membawa sebagian besar logam mulia seperti emas dari luar angkasa ke permukaan bumi. Tabrakan ini menghasilkan lapisan-lapisan emas yang kemudian terperangkap di dalam kerak bumi. Fakta menariknya, sebagian besar emas di bumi sebenarnya masih terjebak di dalam inti bumi. Tidak bisa kita jangkau. Emas yang kita temukan saat ini di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kekayaan emas yang sebenarnya ada di jauh dalam bumi ini. Sekarang mari kita melompat jutaan tahun ke depan, ke masa di mana manusia mulai mengenal logam mulia ini. Sejak zaman kuno, manusia telah tertarik oleh kilauan emas. Dari peradaban Mesir kuno hingga kerajaan Inka di Amerika Selatan, emas selalu dipandang sebagai lambang kekuasaan dan kemakmuran. Tapi tahukah Anda bahwa sebagian besar emas yang ditemukan manusia di masa awal sebenarnya berasal dari sungai dan endapan di permukaan bumi? Dulu, penambang menggunakan metode sederhana seperti mendulang emas di aliran sungai, hingga akhirnya manusia mulai mengembangkan teknologi untuk menambang emas jauh ke dalam tanah. Jadi bayangkan ini ya, setiap kali Anda melihat emas, ingatlah bahwa logam ini mungkin berasal dari bintang yang telah meledak miliaran tahun yang lalu. Emas yang Anda lihat adalah sisa-sisa dari peristiwa kosmik yang luar biasa, jauh di luar jangkauan bumi kita. Bagaimana menurut Anda? Masih penasaran dengan misteri-misteri lain yang tersembunyi di balik elemen-elemen bumi? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena masih banyak lagi fakta-fakta mengejutkan yang akan kita bahas. Tekan tombol like jika Anda suka video ini dan bagikan kepada teman-teman Anda yang juga penasaran dengan keajaiban alam semesta ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, alam semesta ini penuh dengan rahasia yang belum terungkap sama sekali. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.